Hello gengski, gengs kekinian dan kegaulan. Ketemu lagi di channel paling kece dan romantis. Yoi gengs, hanya di sini kalian mendapatkan info-info update dan kece seputar selebritis idola kalian. Yahoo, langsung aja nih gengs, gak usah basa-basi lagi. Kita kasih berita update dari Salsabila dan Verrel Bramastra. Widih, mantap nih geng. Gua demen nih kalau ngebahas dua orang yang lagi digosipin pacaran ini. Nyoah bro, langsung aja, ada apa dengan mereka berdua? Nih, kemarin tim kita berhasil meliput mereka saat lagi syuting sinetron di kawasan Jakarta. Nah, di situ Salsa nunjukin suasana di lokasi syuting ketika lagi break. Cekidot aja nih langsung. Hai pemirsa, Salsa ketemu lagi sama aku Salsa. Sekarang aku lagi di lokasi syuting. Nah, seperti inilah keadaan base camp kita. Tapi emang lagi sepi banget karena kan tim satunya lagi ada di depan, ada tim dua di belakang dan pemain lagi mencar-mencar kebanyakan di depan. Jadi di sini cuma ada aku, ada Verrel, ada Akbar, tapi mereka lagi makan. Ayo kita lihat mereka. Iya, pokoknya ada nih sini-sini lihat. Ada mereka kok. Buat kita makan. Tuh. Dan mereka ada. Dah. Kayak gitu deh. Di belakang itu tempat kita makan. Kalau aku tuh Eits, tapi bukan itu aja gengs. Mantan Aldi CJR ini juga nunjukin tempat tidurnya di lokasi syuting. Kayak apa ya tempatnya? Nih, lihat aja langsung. Kalau aku tuh biasanya istirahat, ini tempat tidur-tidur aku ini. Ini Nasya. Banyak banget yang jadi korban tempat tidurku. Karena tempat tidur ini kalau kita duduk di ujung naik, keren dia buat kaki. Kemarin aku gak ada tuh di sini. Aku tuh tadi Verrel, hampir kena. Kalau tuh punya Nasya, itu punya Ranti, punya Angela. Ini kursi aku juga. Oh, Verrel di sebelah. Kalau Verrel di sebelah, karena kan ruangan cewek, ruangan cowok. Ngeri ya tempat tidurnya Salsa, udah makan korban, gengs. Iya ya, untung Verrel nggak jadi korban juga. Kalau jadi korban kan nanti gantengnya hilang. Masa gara-gara jatuh gantengnya hilang sih? Oke deh gengs, itu dulu update kita dari Salsabila dan Verrel Bramastra. Untuk info-info selanjutnya, pantengin terus ya Selebtube TV-nya. Tapi ngomong-ngomong, gimana nih menurut gengski setelah lihat tempat tidur Salsa yang udah makan korban di lokasi syuting? Komen aja ya langsung di kolom bawah ini. See you next time, bye-bye. Buat kamu yang lagi nonton ini, jangan lupa langsung subscribe channel itu. Jangan lupa di like dan komen. Dan jangan ada komen yang negatif. Yes.